timang-timang sebentar, Evul. Namun nampaknya melintas keluar lapangan dan poin saja bertambah kembali satu sama. Lepas melintasnya dapat Anda di satu perjalanan dengan poin satu sama lewati Risari. Lepas dengan cekungan satu ancaman fondasi bahaya. Walaupun tinggal dalam menjelas bola jatuh di luar lapangan dan poin saja bertambah PJ Berkaca yang menjadi 2-1. Kembali melintas di hadapan Anda di satu perjalanan hebat dengan poin 2 satu perjalanan dengan timang-timang. Angkat 1-2-3 dengan apa yang terjadi. Lagi-lagi nampaknya poin saja bertambah 3-1. Lepas 3-1 bergerak mundur lewat nomor 8 Denny Solihin. Lepas sudah ancaman cuti dengan berbahaya. Lagi-lagi poin saja bertambah 4-1. Baik, kembali nampaknya melintas di situ perjalanan hebat. Lewat satu Herna Kidang dan poin saja bertambah 2-4 lewat Wadimong. Bergerak mundur lewat satu pergerakan hebat Wadimong dengan teknik jumping sebenarnya sangat memukau. Namun terlalu mendasar Wadimong ataupun terlalu cepat. Dan poin saja bertambah untuk tuan rumah PC Berkaca yang 5-2. Lepas kembali nampaknya bergerak dengan timang-timang. 1-2 di Irfan Kiwi. Satu apa yang terjadi? Jadi pasang dengan cukup dan lolos tanpa kawalan. Bagaimana Bang Ray ataupun Aldi? 1-2-3 dengan apa yang terjadi dan poin saja bertambah 3-5. Kembali nampaknya 3-5 bergerak butuh di satu pondasi. Di satu ancaman Herna Kidang. Satu dengan timang-timang dan masih menunggu bola. Masih Herna Kidang sebagai MB ataupun middle block. Suatu bergerak dengan timang-timang lepas. Cukup tenang angkat di satu konsentrasi maksimal. Yes! 1-2-3 kembali Agung. Dengan pergerakan hebat dan poin saja bertambah 6-3. Suatu bergerak butuh kembali nomor 6. Dengan sepak angkat di 7. Masih untuk diperhatikan lepas. Dengan cukup tenang kembali apa yang terjadi. Empasan parabol masih jinak. Lepas parabol. Suatu dibayar dengan tuntas. Eful namanya poin saja bertambah 7-3. Kembali nampaknya dengan 7-3. 4 poin yang sudah dilalui lepaskan sudah. Angkat satu poin hasil dengan apa yang terjadi. Lagi-lagi nampaknya masuk dan lolos tanpa kawalan. Walaupun diganjal ataupun dibentuk dan poin saja bertambah sementara 4-7. 3 poin akan disamakan atau tidak. Lepas bergerak bentuk nomor 5 Aldi namanya. 1-2-3 dengan ancaman cukup jeli. Lagi-lagi lewat satu MB ataupun bola cepat. Middle block dengan sangat baik dan poin saja. 4 tersisa ataupun keunggulan sementara 8-4. Bergerak mundur kembali Agung dengan timang-timang. Satu konsentrasi lepaskan sudah. Angkat satu pondasi. Yes! Lepasan kembali nampaknya lewat satu bola parabol yang dimaksimalkan dengan sangat baik dan 3 poin yang akan dilalui ataupun disamakan pembuat elit namanya. Suatu bergerak mundur dengan timang-timang. Lepas sudah angka satu ancaman bahaya. Satu ganjalan cukup jeli ataupun ganjalan cerdik membuatkan poin saja bertambah 6-8 bergerak. Suatu dengan timang-timang kembali siapa yang akan dituju. Ray bergerak Ray dengan cukup tenang. Angkat pondasi. Lagi-lagi nampaknya dengan satu lolos. Namun masih terbaca. Angkat ting-nang-ting-nang. Choice. 1-2-3 masih dapat selamatkan. Dias Wadimong. Angkat pondasi. Bahaya kembali nampaknya selamatkan. Selamat baik Iri Sahri. Satu ancaman Wadimong. Lagi-lagi nampaknya. Masuk di lintasan Anda sendiri ataupun diganjal Wadimong dan poin saja. 9-6. Kembali 9-6 bergerak mundur lewat perbunuh 5. 1-2-3 dengan apa yang terjadi. Lepasan Wadimong melebar dengan cukup jauh. Dan poin saja kembali lagi-lagi bertambah. 10-6 saudara-saudara. Lewat 1 PJ Berkajaya. Lepas kembali Agung. 1-2-3 kembali namanya diganjal. Dan poin lagi-lagi bertambah warna elit menjadi 7-10. Kembali 7-10 melintas dan dapat Anda di satu perjalanan hebat. Lewat Fawwana Elit dengan teknik jumping serve. Apa yang terjadi? Satu gerak di budaya mengecoh sang lawan dan masuk menerobos di lintasannya begitu kosong. Dengan poin saja 11-7. Kembali bergerak mundur dengan timang-timang Apple. Siapa yang akan dituju Apple dengan konsentrasi masih diperhatikan.
Lepas saya full dengan cukup tenang. Angkat 1, 2, 3. Yas. Watibo kembali membuahkan poin saja bertambah dengan jelas. 8-11. Ebol bola tuh. Kembali nampaknya 8-11. 3 poin masih untuk mengejar. Lewat Irisari. Lepas 1 ningan-ningan choice. Diganjal Tenso. 1 poin saja bertambah kembali 9-11. Bergerak lewat setter senior daripada Pawana Elite. Irisari namanya lepaskan sudah. Angkat 1 ningan-ningan choice. Masih dapat diselamatkan Irisari. Namun apa yang terjadi Wadimong. 1, 2, 3 dengan bola. Pibo choy. Masih satu gerak klik yang sangat luar biasa. Mencari celah yang kosong lewat nomor punggung 6. Pemain daripada PNC berkacaya. Ogi namanya. Lepas Denny Solihin. Angkat potasi saya. Wadimong diganjal. 1 kembali poin terangkat dan bertambah. Menjadi 13-9 kembali dengan satu apa yang terjadi. Lepas dengan satu pergerakan hebat. Coib, Dias, jarang pulang. 1, 2, 3 dengan pontas ini nang-ningang, cing. 1, 2, 3 masuk dibiarkan dan menerobos. Lintasannya begitu kosong dan poin saja menjadi 14-9. Terima kasih, Pak. Itu suaka sama gue. Mana? Itu suaka dia. Jadi tadi itu suaka. Di libero. Baik. Saudara-saudara, ya 49 dan raja-raja Targam Indonesia di bawah satu kepungan daripada bocah-bocah asal Jawa Barat. Jawa Barat kembali mencoba menghila. Satu ancaman kembali mencoba menghilang di atas angkasa. Dan satu perjalanan hebat yang diracik. 10-14 Jawa Barat. Di satu perjalanan ada sudah wak Dimong. Lepas Dimong. Satu ancaman yang coba diberikan dengan teknik kembali dan satu ganjalan pemilik nomor punggung 3. Di mana satu pergerakan daripada Surah Sanjay kembali mencoba menjedor atau menghantam. Satu kembali mencoba dengan satu serangan waktu jarak tempuh yang anda lalui bersama. Saudara-saudara dan gemali, satu poin kembali bertambah. 11-15 Herna Kida. Suatu kembali pemilik nomor punggung daripada 777 atau perpunggung nomor seperti Cristiano Ronaldo. Hak satu ancaman. Zina kembali tangan lawan Sora Sari dari belakang kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan. Akan diberikan yang ning-nang. Bahaya Irfan Gue. Suatu kembali bocah binaan daripada kota. Pajawega dan satu kebentaran. Menggila di posisi yang begitu sempurna. Sehingga satu tekanan yang coba diberikan lewat satu manuver dari Berkacaya. Lepas Berkacaya. Sepertinya daripada Bos Haji Entis dan Rian Nucaya. Di satu perjalanan bersama Rian Nucaya. Angkat kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan dengan Jos. Gandos dan Bledos. Hantaman celi kembali mencoba dengan satu hantaman. Di 3-16 tersisa. Nampak si bocah muda belia bergerak mundur. Satu kepungan. Perjuangan Persia itu apa yang terjadi? Lepas kembali mencoba namun apa yang terjadi saudara-saudara? Silakan penonton prediksikan siapa-siapa saja yang akan mengangkat piala di akhir upacara seremoni yang akhir nanti. Dan nampaknya kembali dan berjuluk daripada si maling piala 17-13. Tersisa kembali mencoba dengan satu ancaman coba diberikan dengan Jos. Lagi-lagi enak. Rasanya lecak lanjuri. Satu ancaman kembali dengan diganjal. Tau ganjal tau. 18-13. Baik 18-13 tersisa masih sudah akung. Angkat yang dituju dengan satu manuver. Dorong kembali. Kecol. 19-13 kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan. Lagi-lagi. Angkat kembali mencoba dengan satu jos. Ning-ning-nang-ning jos. Tenso. Bang Toyi. Angkat. Pas. Irfan Gue. Kembali mencoba mencabik-cabikkan daging segar. 20-13 saja. Saudara-saudara, nampak suara saya dibantu sound system yang cukup menggema. Di mana satu miliknya daripada PRD sound system.
suatu kolaborasi apabila Anda membutuhkan pengeras suara, sound system tentunya dengan kualitas dan harga yang sangat terjangkau. VRD sound system terbaik untuk Anda semua. Perhatikan, di suatu perjalanan hebat kembali berjibaku di hadapan kita semua bersama nomor punggung 1. Siapa di sana? Banyak kembali dari para pemeran elit kembali mencoba mengedor dari para spray. Angkat tinggi si kantong di Apple. Satu berebut di atas angkasa. Sementara hilangnya peredaran di barisan paling belakang nomor punggung 4. Postur tubuh yang tidak seberapa, namun loncatannya selangit, it, hangit. 21-14. Mantap. Si rambut pirang kembali berulah di satu pergerakan hebat kembali mencoba dengan satu ancaman. Coba diberikan dan poin 15-21. Perhatikan 15-21 nampaknya kembali menggelandang nomor punggung 2. Ada Sehe. Lepas kembali mencoba dengan satu serangan, coba diberikan. Denis Solehin. Si anak muda bertalenta, si tenaga solar. Semakin panas semakin menggila satu pemain yang satu ini. 22-15 kembali mencoba si anak tegal yang coba diberikan Herna Kidam. Lagi-lagi kembali satu pindaan untuk satu poca yang sering dibawa langsung di pada 16-22. Satu pindaan daripada Apapil Surat Hadi. Lepas kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan masih Black Box. Angkat kembali Bang Toyi. Satu apa yang terjodoh. Yakin-yakin ya, kembali mencoba dengan satu tekanan coba diberikan Variasi para bola. Satu ancaman yang coba diberikan kembali mencoba dengan satu akselerasi. Bagaimana dengan gaya bola parabola atau parawan jebol? Bukan saya yang ucap. 17-22. Perhatikan kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan. Masih apa yang terjadi? Gurilem. Guri dan pelam sudah mengenai pembatas gue. 1.18-22. Perhatikan sesaat di suatu cengkeraman yang terlihat di hadapan kita bersama 22-18. Dan informasi penting kepada rekan-rekan Polimania Jabar, tanggal 19 Oktober kalau tidak salah hari Kamis, masih tetap di lapangan yang sama di Kepuci Jure Penyingkiran Majalengka bersama Riano Jayaka. 4 tim besar akan berlaga di hadapan Anda semua. Tim Kaik hadir, Yuri Kendil hadir, beberapa pemain Proliga yang sering makan di layar televisi hadir di lapangan yang sama. Apa kabar Bapak Bowie Abu dan Ibu Ntin di satu cengkraman daripada rangka ulang tahun adik Dinat Nanda Prasetya. Angkat kembali mencoba dengan satu tekanan dan C. Alexis Monto. Satu poin kembali bertambah. Apa kabar? Satu pergerakan hebat yang diracik sedemikian mantap dan alasi kembali bola dikasih dengan cukup cadas. Di mana satu konsepan bersama masing-masing. 22-22 nampaknya kembali mencoba bersama juragan telur asin. Satu Denis Solehin. Satu bocah binaan kembali bersama Denso. 23-26 kuning sudah mulai mengedip. Lampu kuning sudah mulai mengedip daripada Berkat Jaya. Satu poin kembali bertambah menjadi 21-23. Satu bagaimana di satu pergerakan hebat bersama Berkat Jaya Haji Tis. Perhatikan apa kabar Pak Haji. Cukup manis. Satu ancaman dan match point wasit. Satu di muka mencari kemenangan. 24-21 kembali mencoba dengan sudah Irfan Boy dan kon. Konsentrasi. Lepas bahaya. Iya. Kadang kembali. Ning Jos. Game point. 25-21. Sedang saja saudara-saudara, dan apa aja kembali bersibaku di hadapan kita semua. Di mana satu cengkraman yang coba dimaksimalkan di satu perjalanan lewatan sudah mulai memperanikan diri. Satu siap-siap dan satu apa kabar bersama rekan-rekan daripada Berkat Jaya Jawa Barat. Majalengka menggila di awal perjalanan, namun justru terlihat janggal pocah-pocah binaan daripada Pawana Elit. Di awal perjalanan Pawana Elit melaju lebih cepat, namun poin di tengah perjalanan kembali diganjal, dicerca,
dihantam tercecer di barisan paling belakang. Wah, terus main kan ya? Wah. Bola. Ah, apa? Oi kan. Baik. Saudara-saudara. 2-0 saja kembali kita lihat apa yang terjadi sebagai pemain senior. Abang Sahri. Perhatikan sebagai pemain senior tampaknya kembali berjibaku angkat 1-2-3. Orang kembali mencoba selain laki dan namun diganjal. 1 poin kembali bertambah menjadi 1-2. Perhatikan 1-2. Satu persatu kembali mencoba mengejar ketinggalan, satu mengejar dan dua berlalu begitu saja. Apa kabar nampak kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan. Bagaimana? Lepas kembali Om Gendut. Satu poli pedagang atau pedagang yang cukup berjibaku bersama Om Gendut. Satu ancaman kembali masih. Bagaimana Om Gendut? Satu Gendut Pati. Jawa Tengah kembali mencoba berhasil di posisi terbaik. Bersama Om Gendut sebagai pedagang volley-nya cabar yang ikut hadir di hadapan kita bersama. 3-1 kembali menjadi satu perjalanan kembali masih ada sudah di bawah. Lepas di bawah kembali lapik sempat apa di tengah perjalanan angkat tinggi. Was! Satu ancaman kembali mencoba mendobrak yang satu teman-teman yang paling bersama menjadi 4-1. Apa kabar setter andalan seribu variasi dari awal perjalanan masih tetap dengan duduk manis. Sadi Dustin Magnus. Pletos, hai. Satu kembali turunkan saja, bos. Apa kabar, Ray? Napa kembali tadi jumpa kembali di satu perjalanan hebat kembali menjadi poin 2-4, saudara-saudara. 2-4 kembali mencoba sebagai satu pemain sang quicker lost goal tanpa rewel angkat joy. Lagi-lagi kembali ada kita kembali mencoba menyambar lewat satu pergerakan yang sulit terbaca oleh lawan. Dan cukup kembali satu pemain kembali dengan bernomor punggung seperti Cristiano Ronaldo. Satu cengkraman angkat jas. Wah, kembali kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara pelintas di hadapan kita semua. Lewat satu cengkraman yang digadang-gadang. Perhatikan sesaat. Satu saudara-saudara pelintas di hadapan kita semua lewat 35. Lepas kembali mencoba dengan satu akselerasi variasi. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Satu manuver atau satu teknik daripada mengelabui sang lawan di atas angkasa. Satu poin 6-3. Angkat 6-3. Satu ancaman. Sementara kembali kita lihat apa yang terjadi. Poin 4-6. Hey hey hey. Hey hey hey. Hey hey hey. 4-6 tersisa dan satu persatu nampaknya poin terkikis dan satu persatu nampaknya poin merayap. Seperti cicak. Iya, terima kasih banyak. Nampaknya kita berkolaborasi kembali mencoba dengan ninang. Bahaya. Satu peribuan kembali mencoba dengan pawon elit. Angkat tinggi. Siompok. Manis kembali dengan cik. Bagaimana gue? Satu ancaman dan mengucapkan salam dari Pinjoy. Jauh sekali. 4-8 saja. Saudara-saudara, satu kepungan-kepungan atau satu racikan slicer atau justru terberebut, tercermat, terpeleset di barisan paling belakang saja, saudara-saudara. Dan dapatnya satu poin kembali bertambah menjadi 4-8. Baik, kembali nampaknya 8-4 keunggulan untuk Pawon Elite di set yang kedua terlihat janggal. 1-2 kembali dengan apa yang terjadi. Masih untuk diperhatikan di satu pergerakan hebat. Masih dengan apa yang terjadi. Ninang. Siap. 1 poin saja kembali bertambah. 9-4. Apa kabar wasit Dustin? Apa yang masih belum manis dan memantau di perjalanan hebat.
Lepas 945 poin Anda tercecer. Berkacaya dengan apa yang terjadi tadi. Lolos tanpa kawalan Eful namanya. Satu poin saja kembali bertambah 5-9. Melintas di hadapan Anda di sudut perjalanan. 5-9-4 poin Sanjay. Lepas sudah angkat satu poin dasi bahaya. Lolos kembali namun masih terbaca Yas. Irfan Jue masih 2-3 Yas. Satu lepasan dan Cina di tangan lawan dengan 1-2-3 Primo Cey. Wadi buang dengan satu taktis namun masih terbaca. Namun kesalahan jelas lewat hoki terlalu melebar keluar lapangan dan poin saja 10-5. Kembali 10-5 Mawana Elit lewat Ade Singgi. Cukup tenang, 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 tenang. Satu poin saja bertambah kembali Adam 10. Yaps, Sadi Dustin sudah mulai bangkit. Lepas satu sentuhan pertama lewat setter 1000 variasi Sadi Dustin namanya. Lewat satu sentuhan dengan apa yang terjadi. Namun jelas tampaknya kembali dengan poin yang cukup jauh. 5 poin tercecer berkaca dengan satu poin bertambah 11-6. Bergerak lewat Iri Sari. Setter andalan yang diturunkan Pawana Elit lepas sudah. Angkat satu ningnang-ningnang. Umpan macam apa Bang Sadi. Di satu kembali poin saja bertambah menjadi 7-11. Melintas di hadapan Anda lewat Ebul. Dengan postur tubuh yang tidak seberapa namun loncat hanya selangit ngit hangit. Lepas untuk ancaman cukup jelidan. Satu poin saja bertambah. 12-7 kembali lewat. Wadimong. Masih Wadimong akan melakukan sep. Akan jumping atau tidak. Lewat satu Wadimong masih dengan teknik jumping sepnya cukup deras. Yes, aduh. Kepasan para pemasih kita lihat. Lihat-lihat. Kepasan kembali menerobos Ogi. Satu poin saja bertambah. 8-12. Kembali nampaknya 8-12. Kembali 4 poin tersisa. Denso angkat ke belakang. Yes. Ancaman cukup jeli Pawana Elit. Di set yang kedua keunggulan dengan cukup jauh kembali 13-8. Baik 13-8 melintas di satu perjalanan. 1-2-3 kembali nampaknya. Kena kidang. Satu sep Anda gagal dan poin saja bertambah. 9-13 bergerak. Satu Irfan Gue. Masih lepas dengan cukup kena angkat. Satu pondasi ancaman bahaya. Satu ancaman selamatkan libero anti gecol. Namun bagaimana Bang Sanjay. Tugasnya setter untuk mengambil bola kedua. Lepas satu kesalahan berakibat patah menjadi 14-9. Bergerak kembali mundur timang-timang. Angkat satu ningnang-ningnang. Masih dapat selamatkan diri Sari. Lepas siapa yang lebih namun gagal. Dan poin saja kembali bertambah 10-14. Melintas kembali nampaknya 10-14. 4 tersisa lewat Ogi. Satu Ogi bergerak mundur. Timbang-timbang Ogi lepas. Cukup tenang. Angkat potasi bahaya. Ade Singgi dengan poin saja bertambah 15-10. Saudara-saudara nampaknya kembali poin bertambah menjadi 15-10 di satu perjalanan hebat. Di satu pergerakan kembali yang sulit dibaca oleh lawan dan si tanah 1000 variasi. Sabi bang! Si aneh umpan macam apa yang seperti itu. Kosong melompong kembali. Bagaimana kembali tangan daripada Sadi seperti ada kedua bola matanya dan jelas bola jatuh di tempat yang sangat kosong. Satu kembali menjadi poin 11-15 kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan. Angkat tinggi. Bahaya. Lagi-lagi kembali dengan satu ancaman coba diberikan. Satu poin kembali bagaimana. Satu keunggulan kembali bertambah menjadi 16-16. Satu cemolan daripada perdapat Cirebon yang jarang sekali gagal. Namun di satu perjalanan baik. Satu perantaman, kembali kita siapkan terjadi. Dapat di satu perjalanan, Ade Singgi. Soal kembali namun ternyata melintas di hadapan Anda semua. Baik, bagaimana? Sebagai tuan rumah berkacaya masih Anda tercecer. 11 saja.
Banyak kembali yang dalam membutuhkan 6 poin untuk bisa menjaga kedudukan di laga semifinal kedua. Dan banyak kembali percipa gol yang dapat kita bersama. Satu bocah binaan daripada Pahuwana Elit. Di bawah satu cengkraman daripada Bang Sari. Lewat senter andalan Ate Siki. Perhatikan dengan postur yang sangat ideal 180 cm. Perhatikan kembali mencoba dengan satu serangan. Coba diberikan Sadi. Kosong. Manis. Sekudang prestasi daripada Irfan Gue. Dan apanya bola tidak keras namun daya. Mematikan cukup aktif. Bersih seperti di. Ya, terima kasih. Angkat kembali. Suatu ancaman kembali mencoba mengejar. Lewat satu manuver kembali kita lihat apa terjadi. Disolihin. Angkat. Lalu kembali masih. Suatu keunggulan. Satu persatu nampaknya poin bergegas. 13-17. Lepasan di Dusty. Bang Toyi. Angkat. Suatu kembali. Dengan cermat daripada surat Dimong. Satu poin kembali 18-13 kembali berjibaku dan 3 poinnya akan dilalui bersama. Di satu perjalanan hebat kembali Ser Bandung Pria Sering Percaya. Suatu ancaman yang coba diberikan. Angkat tinggi. Toroji. Sau kembali dapat terjatuh terpoles di barisan paling belakang. Dan 19-13. Hei. 19-13 penonton. Denny Solihin. Satu poin kembali kita lihat apa yang terjadi. Sudah 14-19. Apple CR. Suatu ancaman yang coba diberikan masih ke belakang timang-timang. Satu luar biasa. Toro Wes Hermakian. Satu pukulan tidak melakukan cepat. Seperti pistol air. Satu kembali dengan cukup cepat. Satu kembali seperti pistol air. Satu ancaman. Lepas kembali mencoba dengan ninang-ninang joss. Dengan gaya bola potong bebek. Atau potong bebek dengan cukup manis dan vertical jam seperti angka 1. 15-20. Suatu kembali mencoba dengan satu serangan. Coba diberikan dengan satu manuver. Kembali kita lihat apa yang terjadi dengan bledos. Pistol air lagi-lagi cepat. Siapa di sana kembali? Dapat jadi satu perjalanan poin. 21-15. Herna, lepas satu apa yang terjadi, dorong kembali dengan cukup cerdik. Dan satu kebelan saja bertambah menjadi 16-21. Info masih akan kembali dengan sakset. Galak Ante Singgi dengan cukup cerdik. Satu ancaman yang coba diberikan atau satu teror. Maksimum teror. 22-16, satu kembali. Yang dipercaya dengan satu akal pelagai. Satu ancaman yang coba di pos. Yang dipercaya sebagai kelas edan. Ataupun dengan skill-skill iblis yang diberikan. 23-16. Skill yang coba diberikan. Satu ancaman. Manuver. Galak sekali dan poin kembali bertambah menjadi 17-23. 17-23 nampaknya. Suatu perjalanan hebat kembali kita lihat apa yang terjadi. Melintas lewat satu tekanan yang coba diberikan pasi. Ada siapa di sana? Masuklah. Match point. 24-17. Ini dari pandangan saya pribadi. Nampaknya pertandingan akan diperpanjang jauh. Los Apple. Kosong melompong manis sekali daripada Sari Dustin. Berjuang daripada si tangan. Ribuan variasi. Seperti ular kobra nampaknya dia tersangkatnya meliuk-meliuk dan cocok-cocok. Seperti berbisa 18-24. Aduh sejuk sekali. Game point 25-17. Kita berulang tahun lagi wasit. Aduh. Ketiga. Baik kembali nampaknya di sentuhan. Pertama set yang ketiga lepas. Dengan cukup dengan masih dapat selamatkan. Umpan Hendaki dan Sirwan di Tijuwa Dibong. Lomos dan masih terbaca. Lepas dengan semua apa yang terjadi masih diperhatikan. Satu ancaman cukup jadi masih. Saat tidak sinyas. Pasang Prabowo dan lolos tanpa awalan. Lewat Irfan Gue poin saja bertambah pecah. 1-0. Lepas kembali dapat satu keunggulan. Lewat Evul dengan tiba-tiba sebentar. Cukup dengan angka di situ apa yang terjadi. Masih dapat selamatkan. Angkat dengan ning-nang-ning.
kembali lolos dan poin bertambah. Satu sama bergerak butuh dengan timang-timang. Masih untuk diperhatikan nomor Bung Adam. Iri Sari lepaskan sudah angkat. 1, 2, 3. Suatu variasi Sempi Bank ataupun tumpuk dari belakang Wasabi Dustin dengan 1000 variasi yang sangat luar biasa. Lepas kembali nampaknya dua sudah bergerak butuh Denso. Teddy Solihin namanya. Angkat kembali dengan 1, 2, 3 Sempi Bank. Masih diperhatikan dan poin saja bertambah kembali menjadi 2 sama. Baik nampaknya kembali 2 sama bergerak. Suatu wat dibuang dengan satu teknik jumping sejelas memukau. Masih dapat selamatkan di bawah angka 1 poin hasil dan apa yang terjadi. Lagi-lagi nampaknya poin saja bertambah Irfan Dwi. 3-2 saudara-saudara. Melintas dia dapat anda lewat tuan rumah. BC Berkajaya Irfan Dwi. Angkat 1, 2, 3 saya. Yes. Walaupun diganjal Ogi, namun jelas nampaknya bola jatuh di luar lapangan dan poin saja 3 sama. Lepas melintas di satu perjalanan, pewarna elit dengan poin 3 sama. Angkat 1 pondasi. Bahaya. 1 pondasi. Poin saja bertambah menjadi 4-3. Suatu bergerak untuk timang-timang sebentar. Dengan siapa akan dituju lepaskan sudah angkat. 1, 2, 3 yas. Irfan Gue. 2 kali percobaan di tembunan poin. Berhasil bertambah menjadi 4 sama. Kembali 4 sama melintas di satu perjalanan hebat. Dengan timang-timang dan siapa akan dituju. Suatu lepaskan dengan satu ancaman. Ledakan. Cain. Lolos tanpa kawalan dan poin kembali bertambah menjadi 5-4. Suatu apa yang terjadi baterai poin saja bertambah 5-4. Bergerak bundur dengan timang-timang masih all day. Lepas sudah angkat 1, 2, 3. Bagaimana bola pertama yang kurang maksimal namun berhasil membuahkan poin bertambah BC Berkajaya. Lewat Evel dan poin kembali 5 sama. Lepas menampaknya melintas Sanjay. Suatu middle block Sanjay lepas cukup tenang. Satu set termulai saya. Bagaimana Iti Sahri. Poin saja nampaknya bertambah 6-5. Baik kembali nampaknya 6-5 di satu perjalanan hebat. Di satu pergerakan dan konsentrasi untuk diperhatikan. Yes, Denny Solihin. 6 sama kembali dengan poin yang tidak jauh. BJ Berkajaya konsentrasi bergerak untuk dengan timang-timang lepas. Angkat 1 pondasi bahaya. Diganjal masih dapat T-Box Chai. Lepasan Irfan Gue kembali nampaknya berhasil mengelabui 1 poin 7-6. Masih 7-6 di 1 poin tersisa untuk berpindah penduduk 7-6 lepas. Angkat 1, 2, 3. Hehehehe. 1, 2, 3 masih diperhatikan. Ningnang. Cuy. Perpindahan penduduk 8-6. Cuy. Perpindahan penduduk saja di 8-6. Mampukan dimasukkan daripada sitangan 1000 variasi Sari Dustin. Membawa nama baik daripada Berkajaya untuk maju ke babak grand final. Apa kabar bro? Satu ancaman yang cuma diberikan si Kantan. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu luar biasa dan satu poin saja bertambah menjadi 9-6. Satu perhatikan. Satu tekanan yang cuma diberikan lewat setter andalan. Sementara hilangnya peredaran di barisan paling belakang setter yang satu ini. Sebutan prestasi dengan satu memukau. Sepertinya ada ritual khusus. Namanya kembali namun apa yang terjadi. Kalau kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan masih anjing. Ya ini parah nih. Parah nih. 7-9. Ini lepas satu Sadi Dustin dan Bledos. Jauh kembali menggunakan 6 tangan. Penonton. 6 tangan berada di jaring namun Irfan Gue masih bisa menerobos tajam.
Sepertinya kembali asal sama FLCR, kembali macam mana satu pasan. Lagi-lagi Timong. Satu acara kembali dengan Ningang-Ningang. Irfan Gue. Bahaya, apa yang terjadi darang Bang Taib Taisal. Angkat sama Timong. Zal kembali masih. Timong lagi. 8-10 dapatnya kembali di satu perjalanan lewat. Wadimong. Terakhir kita bertemu di Pantaru Cek Lepas Sugi kemarin. Ganjel toh. Apa yang terjadi surat-surat lama lintas. Satu ancaman yang coba diberikan masih. Pledos. Maris. Irfan Gue. Jangan ada dusta di antara kita. Karena nipu itu perbuatan dosa. 11-8 dapatnya di satu perjalanan lewat. Satu kembali namun apa yang terjadi. Angkat tinggi dengan Enal. Satu kembali dapat punggung limang. Siapa di sana kembali masih Aldi Anpalan Saroni. Satu perhatikan masih ada surat Dimong. 9-11 yang terlihat di hadapan kita semua nama Jawa Barat. Laki-laki kembali sudah mulai menggila. Apa kabar? Satu korekan racikan tangan kembali mencoba. Satu kembali kembali surat Senjain. 12-9. Satu kembali 12-9 dapat jembat ada surat Irfan Gue. Si ganteng kalem berkumis tipis kampanye. Satu ancaman. Apa? Satu kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan masih. Dekos. Toi Paisal. Herna Kidang. Bahaya nampaknya perkawanan. Herna Kidang. Bola dibiarkan daripada Mas Sanjay namun hampir berbahaya. 10-12 nampaknya kembali kita lihat apa terjadi. Angkat. Nis. Manis. Hidupi. Jauh nampaknya kembali dan satu persatu nampaknya poin terkikis. Dan nampaknya satu persatu poin sudah mulai merayap seperti cicak-cicak. Bagus, terima kasih. 11-12 kembali berjibak di hadapan kita semua. Di satu pergerakan kembali, mampukah terjadi persamaan? Nampaknya kembali kita lihat bersama Bang Idi Permana. Bersama namanya kembali kita lihat apa yang terjadi dari Kristian dan alam lainnya. Satu ancaman. Satu luar biasa. Terjibaku. Pledos. Dari sudut pandangan saya pribadi. Aduh. Lampu kuning sudah mulai mengedip. Dua di muka mencari kemenangan kita lihat apa yang terjadi masih. Kon. Terima kasih banyak konsentrasi. Kalau mem. Ada tinggi. Satu kembali dengan gaya si rambut pirang. Nampaknya rambutnya sama dengan saya. Kalau saya seperti klimis. 12-13 nampaknya ada tinggi. Lepat Aldi. Angkat tinggi kembali dengan Iso. Iso Nemung. Nyawang. Satu Apple CR. Seperti pistol air. Ganas. Tajam dan ganti. Tuter. Daya. 14-12. Konsentrasi kon. Iya, terima kasih banyak. Satu ancaman kembali mencoba dengan satu serangan dengan ningang. Ganjal toh. Dan kau enggak. Final.